Selamat sore, jumpa kembali di channel kita Iwan Jaya Solo. Seperti biasa kali ini kita vlog ke hari ke 5 yaitu buka puasa yang ke-5. Kita jalan-jalan ke sebelum makan ini mah. Nah, ini ada warung, ada tulisannya wajib cuci tangan ini guys. Wajib cuci tangan kalau mau ke warungnya. Mbok sapa jenenge? Bebas. Apa lali ta? Ini guys, cuci tangannya. Si cuci tangannya piye iki? Oh, iso seret tok. Nah, ini guys. Nah, kanan kiri no. Nah, ini cuci tangan dulu, guys. Biar bersih. Ngiwa muteri. Lah, ini lali aku bu sapa. Ini makan sini, guys. Belum ya. Oke. Oke, guys. Kita makan sini sama langganan tiap lebaran. Tapi ini tiap lebaran, tiap puasa ya. Tapi ini baru pertama kali. Kita pindah kamera depan ya, guys. Ini, guys. Menunya ada. Oke, Pak. Nah, menunya banyak sekali, guys. Masih sore soalnya ini. Komplit. Halo, Bu. Oh nih. Ih, warung makan namanya nama Bu Lali aku. Pak Bu sapa nah? Pak John. Oh, Pak John. Nah, Pak Chris John ya. Ini Pak John langganan kita. Sudah lama dari 2010 sampai sekarang nih, guys. Nah, ini guys, menunya komplit. Ini juga ada. Sing Bu. Ini menu tambahnya juga komplit. Ada pisang, guys. Ini yang namanya pencuci mulut. Ini ada rambak. Rame sini. Pak John nih. Ini lagi sibuk. Oke. Jiko dewe. Oke. Takolnya nggak masker sih itu yang nggak masker. Guys, kita udah nyampe di Bajol dan ini menu kita udah nyampe di sini. Nasi sop, soot, ada telur, ada sambelnya Rakesa. Gak ada sambelnya, nggak apa-apa nih. Yes, komplit. Ini pas lagi ada. Istri juga ini lauknya sop, soot, kepala lele. Kita makannya segera lagi. Sementara makan di warung nggak bisa nih makan. Oke, guys, kita buka kacamata ya. Kita minumnya lemon tea biar seger dan lega di tenggorokan. Ini udah acan ya, Mbak? Ini kapan, guys? Kapan? Oke, guys, ayo mah. Kita buka puasa berdoa dulu belum kita makan. Allahumma la tasni. Mantu wa ala rizqika. Faktor rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kita makan. Belum makan, kita minum dulu. Seger, guys. Langsung habis 4. Ini menunya. Telur, soun, sop, komplit. Ada kulitnya, wortel, daun. Oh, ini yang nali ya. Sudah tahu. Daun bawang, guys. Daun bawang. Ayo selamat makan, selamat berbuka puasa yang ke-5. Langsung keringetan nih, guys. Minumnya lemon tea. Langsung gembrak, yes. Menunya ini ada pisang di sini, pencuci mulutnya juga ada di sini. Makanannya komplit. Kalau menu kayak gini di mana-mana mesti ada.
Jadi tinggal orangnya yang menyukurinya, guys. Kalau yang spesial kayak siput, ayam, apa itu yang itu kan apa ya? Di kayak di restoran itu kan spesial. Kalau ini juga spesial, guys, bagi saya. Spesial. Nasi sop, soun, pakai telur. Nikmat, guys. Nah. Nanti terakhir kasih penilaian ya. Nah. Kali ini ajeng telas. Ini Pak John ya. Pak John ya. Si John. Kalau adik saya namanya Pak John. Ini pertama dulu lah adik saya terus cerita sama kita kalau kita jualan dari Sri Tek pulang maghrib mampir sini ya. Mantep tehnya. Oh iya, ger. Nah, jadi sirupnya ini masih anget-anget. Pasti soalnya sama berbuka puasa, masaknya pas pasti. Ini buahnya udah lama. Mobil set. Iya, Mas. Panganannya udah siap. Ini lagi. Ini kanan ini, ini Pak. Kita enggak tanya, guys. Soalnya baru rame. Sepi-sepi kita tanya, tapi sudah kita udah langganan dari 2010 dulu nanti, terus kontinusi dari 2000 tidak puasa, tapi puasa nanti berapa kali kesini nanti pindah lagi, karena kita hunting kuliner guys, nggak buka puasa, jadi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nikmat banget ya. Gorengan apa? Gorengan. Ingat. Sudah selesai guys. Nah. Selesai. Tolong ya, makan pisang. Ada pisang juga di sini guys. Ini namanya pisang. Pisang buah gitu gampang ya. Pisang buah guys. Enak guys. Pisang Ambon ini guys, pisang Ambon, pisang buah, enak rasa nih guys. Ini udah mantep rasanya, tambah kasih ini tambah mantep lagi. Jadi kalau kencol-kencol, aku lutrul, arep pengen ini monggo pinarak di pasar Grogol ke utara sedikit ada perempatan ke barat. Nomor 2
sebelah dari toko perempatan Grogol itu ke utara, apa ya namanya ini? Alfamart apa Indomaret? Alfamart. Oh, Alfamart. Alfamart Grogol ke utara ada Alfamart. Di sampingnya itu agak gang masuk nomor 2 kiosnya. Undang lima, bukan ya Pak, lima. Pribon. Sejak tahun 2000-an ya Pak. Masuk ke TV. Tahun 2000-an. Oh, masuk ke TV ya itu. Oh, nggih, Pak. TV lokal. Bos, mau masuk ke TV, Bos. Saya mau kasih hadiah. Nah, hadiah. Nah. 10 juta ya, Pak. Hadiah yang ndongake tambah laris, game kanca-kanca dulur-dulur game. Ya, mampir mriki. Itu kan pembukanya 10 juta itu untuk nanggap apa? Sari penyanyinya dari Jakarta. Oh, nggih. Ya, Mas. Kok dibayar iki Pak Egi, amin lho Pak Astune. Iki sing tamune sing ya ta. Tanggane anyar iki mboten sembarangan, tiang sembarangan. Wah. Tiang sembarangan. Nih, tiang alit to Pak nih, Pak. Nggih. Lumayan ini, Pak. Undang kula mriki, Pak. Oh. Enrok 2014. Hmm, tapi karo puasa toh, puasa paling lebaran puasa di 2 kali, 4 kali. Malaysia atau mana itu? Dari anu, Timur Tengah. Wajahnya apa wajah Asia? Dari sini aja Pak, dari Hulu. Hulu Kota. Hulu Kota. Oh gitu. Kauman. Barat Pasar Klewer dekat Masjid Agung. Kalau aturi pinarak mriki Pak? Kalau ini mau bojol? Nggih. Kalau ini mau bojol, asal-asalnya? Kalau ini mau bojol, Jalan Kah Hasyim Ashari, nomor 3A, Barat Masjid Agung. Wow. Ya dekat-dekat selatan ya? Dekat pasar, dekat selatan juga ya? Iya, utara Pasar Lewer. Mantap juga. Aktivitasnya apa, Bos? Hmm? Aktivitas usahanya apa ya? Apa nih? Usaha. Aktivitas usaha? Oh, jualan. Jualan di sana, Bang? Apa ya? Jualan baju. Oh, iya. Baju jin. Jin, pesan jin. Pinarak mriki apa, Pak? Pojok perempatan Pasar Klewer. Mana tempatnya jalan Ajari? Jadi Pasar Klewer itu ada perempatan, pojokan, ada ke timur, ada ke Jinagung. Hmm. Ya, ben kalau mampir tengene Mas Agus enggak, Pak? Hmm. Ya, sampai. Ini kok jajare kula. Kula kidule kula. Kidule. Nggih. Jajare persis. Kula rong plong adik kula sak plong. Ya, kok mboten sing lojo lagi lerene. Wah. Oh, nek ngene lho. Kayak cedak-cedak pengen. Nggih. Apa tandalan iki biasane nggo nyup. Oke, guys. Itu udah ngobrol ngalor ngidul, akhirnya kita udah makan tadi selesai. Recommended untuk buka puasa atau sahur juga buka ya, Pak? Mboten. Ini buka dari jam 4 sampai jam 10. Oh, dari jam 4 sampai jam 10 itu kalau puasa, kalau enggak puasa hari biasa sama aja. Sama. Entek rantek jam 10 paling lambat setengah 11 itu paling lambat. Oh, paling lambat guys, alhamdulillah. Yang lama ini langganan adik saya, langganan aku juga. Jadi saya segede-gede ini ya. Oke guys, tadi udah kita simakan. Kita kasih penilaian ya ini guys. Amma, dari tempatnya di mana? Dan nilainya berapa dari 1 sampai 10? 8. Kalau masakannya? Masakannya 8. Oh, ini guys, anu tempat 8, masakan 8. Kalau kita tempat ya 8, masakan 8,5 gitu. Pokoknya recommended sekali buat teman-teman dulur-dulur kanca-kanca sing ning kono apa sing mlaku-mlaku ning Kota Solo, monggo pinarak mampir ning ngene. Buka dari jam 4 sampai jam 10. Itu guys, paling nanti kalau cari masakan-masakan Jawa ya ini lah. Jawa. Masakan Jawa. Ke Pak namanya Pak John. Si John dalam ngaran ini Pak Si John. Lor Alfamart Grogol. Oke guys, gitu aja.
kiranya Sufia bersama kita Iwan Jaya Solo dan Iwan Jaya Solo Gusir dan Pak Sijot dan Mas Lambiju. Iya Mas, Mas Lambiju nih biar nongkol ya. Biar ini penting Mas. Saya pengamat. Oh pengamat tuh. Pengamat kuliner. Kuliner, oh sudah, oh jago. Jago sate. Saya udah langganan berapa tahun Pak terima? Ini udah sering. Yang ciri sering ini bebas sama ini sederhana. Saya tuh ganti-ganti. Oh, ganti-ganti aja ya. Besok pindah-pindah ya. Resto, kadang resto, anu yang ganti-ganti. Ada yang salam kenal ya Pak, sama kita Iwan Jaya Solo. Kali Pak Sinten, Mas Sinten di Cunedi. Pak Cunedi. Giring Klaten, besok. Oh, Giring Klaten. Giring Klaten. Giring Klaten. Ini versi penginapan di Solo Garu. Oh, sukses Pak Cunedi. Sukses selalu ya Pak, udah nol di YouTube Pak, kita nggak apa-apa ya. Nanti teman-teman juga, salam buat teman-teman Pak Cunedi dari Giring Klaten, nol di YouTube kita. Monggo yang baru bergabung, klik. Klik tombol subscribe dan klik tombol like ya. Kalau yang sudah langganan ya monggo keluar tenggol like-nya. Wis nonton mawon nggih. Kalau saya kira cukup sekian dari kita bersama Iwan Jaya Solo. Kita ulangi lagi dan Iwan Jaya Solo, Mas Junaidi Juwiring Klaten. Terima kasih sudah nonton di YouTube kami. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Terus kita ulangi lagi, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Kiranya cukup sekian dari kita. Thank you very much for your attention. See you next my video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ya Mas.